Bakti sosial yang digagas Dewan Kerajinan Nasional bersama Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara di Rusun Cinta Kasih Suci Muara Angke nampaknya sangat diminati warga setempat. Antrian pembelian sembako murah dan pengobatan gratis terlihat mengular dan dimanfaatkan warga setempat. Kegiatan Dekranas Peduli dan Berbagi ini semoga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Pluit khususnya di lingkungan Rusun Cinta Kasih Suci, harap Erni Cahyo Kumolo selaku Ketua Harian Dekranas, Senin 9 Maret 2015. Saya berharap kegiatan yang dilaksanakan Dekranas dengan tema Dekranas Peduli dan Berbagi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kelurahan Puin, khususnya di lingkungan Rumah Cinta Kasih Buddha Suci ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilanjutkan atau diteruskan dengan oleh Kemenda DKI Jakarta untuk wilayah-wilayah yang lainnya. Dalam aksi bakso kali ini, 1.000 paket sembako seharga Rp60.000 per paketnya dijual hanya dengan harga Rp12.000. Kemudian juga disediakan layanan pengobatan gratis untuk 500 orang, operasi minor bagi 25 orang, dan layanan keluarga berencana 75 orang. Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi sangat menyambut baik kegiatan ini dan diharapkan bisa meringankan beban hidup masyarakat yang tinggal di Rusun Cinta Kasih Suci Muara Angke. Atas kegiatan ini di dalam Dekranasda Peduli dan Berbagi, mudah-mudahan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dekranasda bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda, Pemerintah Kota Jakarta Utara dan BKKBN serta Yayasan Hijau Putih bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua, yaitu berbagi dan peduli, ya. Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Utara melaporkan.